Assalamualaikum dan selamat kembali. Hari ini kita akan berbicara tentang ilmu laduni. Ilmu laduni akan saya pecahkan kepada dua segmen. Satu ilmu laduni yang disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi. Satu lagi saya akan pecahkan untuk berbicara tentang ilmu yang datang dari ilham. Jadi ada dua bahagian yang kita akan bincangkan melalui segmen ilmu ini. Laduni yang dalam Al-Quran dan ilham. Jadi ilmu laduni ni kita dah biasa dengar kan? Sebelum saya teruskan huraian dengan lebih lanjut, satu perkara asas yang kita harus tuju di sini adalah semua ilmu di dalam alam ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dari Allah, itu kita memang setuju. Ilmu yang Allah beri kepada semua manusia, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berilmu. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 33 yang mana menerangkan bahawa Allah yang telah mengajar kepada Nabi Adam akan segala nama benda dan kegunaannya. Dan Allah pun berkata kepada para malaikat, aku maha mengetahui segala rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan sembunyikan. Memang clear lah Allah yang mengajar segala perkara, Allah yang mengajar ilmu daripada Allah. Apa yang kita nak huraikan di sini adalah ilmu laduni khusus. Secara umum, semua ilmu daripada Allah. Kita tahu dah. Tapi di dalam Al-Quran ada menyebut ilmu laduni yang mana ia adalah sesuatu ilmu yang very specific. Sangat specific. Bukan umum. Jadi dia adalah satu ilmu yang khusus yang mana kita akan huraikan dengan lebih lanjut apakah ilmu tersebut. Okey, secara umum saya ulang, kita sudah setuju semua ilmu adalah daripada Allah. Jadi apakah ilmu laduni yang disebut di dalam Al-Quran ini? Okey, apabila kita menyebut ilmu laduni, rata-rata orang akan merujuk surah Al-Kahfi ayat 65. Okay. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Wa'allamna min ladunna ilma. Ada satu lagi ayat di dalam surah Al-Kahfi ini yang merujuk kepada laduna ini, iaitu ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Sini kita lihat ya, ada satu ayat di sini, ladungka rahmah. Ini meminta rahmat daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang merujuk ayat ini sebagai ilmu laduna itu. Tapi jika kita lihat kepada ayat ke-10 ini, ia merujuk kepada rahmat, memohon rahmat Allah. Rahmat Allah juga luas. Jadi kita juga harus tahu ya bahawa memohon rahmat Allah dan ilmu daripada Allah adalah dua perkara yang berbeza, seperti yang ditulis seperti firman Allah yang ditulis di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ghafi ayat 7. Ilmu lain, rahmat lain. Kita boleh rujuk di dalam surah tersebut. Malah di dalam surah Al-Kahfi ayat 65 pun kita lihat terdapat dua perkataan di sini. Satu adalah rahmat, satu adalah ilmu. Jadi rahmat dan ilmu adalah dua perkara yang berbeza. Jadi surah Al-Kahfi ayat 10 ini tidak terpakai untuk huraian ilmu laduni. Okey, jadi sekarang kita masuk tentang ilmu di sisi surah Al-Kahfi. Di sini biasanya orang suka ambil kesempatan bila sebut ilmu dari sisi Allah, mereka lamsamkan semua sekali, semua ilmu. Itu kita dah cover di awal video tadi yang mana kita kata kita sudah agree bahawa semua ilmu adalah daripada Allah. Tapi apakah yang dimaksudkan ilmu laduni di dalam surah Al-Kahfi ayat 65 ini? Ia very specific, dia bukan umum. Semua pun kita nak jadikan ilmu laduni. Semua ilmu daripada Allah, saya ulang lagi. Semua ilmu kita agree, tapi di dalam surah Al-Kahfi ayat 65 ni, ilmu laduni ni apakah yang dimaksudkannya? Tak bolehlah semua benda pun kita masukkan sebagai ilmu laduni. Kita terfikir satu benda, kita kata ia laduni. Kita tak tahu apa tafsiran ilmu laduni
di dalam surah Al-Kahfi ayat 65 ini. Kita tak ambil reference, kita menghentam saja, inilah ilmu laduni. Tak bolehlah seperti yang kita dengar daripada tanya abang Tuhan ni. Dua saya kata abang ini. Tuhan saya tak tunjukkan sebab saya tak belajar ni laduni, ni benda laduni. Ladun, dia main terui, dia main terui. Saya tak belajar dengan siapa-siapa Tuhan ni. Dia main terui, dia buka, dia sumbat masuk, dia bagi saya faham. Saya tak belajar dengan siapa Tuhan ni. Sebab Tuhan kata, aku yang menjadi mursyid. Tak ada siapa mursyid dari dunia ni. Aku yang ajar. Sebab aku al-alim, al-hakim, berilmu dan bijak sana. Sebab aku boleh ajak burung tempua buat sarang tanpa akal. Burung tempua tak ada akal, aku boleh ajak dia buat sarang. Takkan hang aku tak diajar. Okey, dengar ni satu. Okey, kita dengar satu lagi pula. Ilmu laduni ni adalah ilmu pemberian direct daripada Allah, tidak melalui perantara belajar, tidak melalui perantara guru. Standardnya, seorang nak belajar mesti ada guru. Sama ada ikutlah ataupun ada sumber dia, melalui siapa-siapa dia. Tetapi ilmu laduni ni dapat direct. Berok, berok, berok. Orang tua panggil ilmu ilham. Orang ni boleh kecek beru 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 beru. Ah ni panggil ilham daripada Allah Taala. Dia mau ambil mana? Dia mau cedok dalam kitab mana? Ilham direct daripada Tuhan. Sebab tu kita tengok ulama-ulama mengarang kitab pelik-pelik. Ilmu mari mana? Rojok kitab mana? Tafsir mana? Tak ada. Mari ilham. Beruk 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 beruk. Nah. Okey kita dengar dua ustaz yang mana menafsirkan ilmu laduni ikut sesedap rasa. Sedangkan ilmu laduni adalah ilmu spesifik. Yang disebut oleh, saya namakan yang pertama tadi sebagai Ustaz A. Yang kedua, video kedua adalah Ustaz B. Okay. Ustaz A mengatakan seperti ilmu yang diberi kepada burung. Burung boleh dapat ilmu untuk buat sarangnya direct daripada Allah. Kenapa tidak dia? Dan so Ustaz B pula mengatakan ilmu yang dapat grup-grup masuk dalam jiwa dia dan terus boleh bercakap dan boleh menulis kitab tanpa rujukan. Adakah betul itu yang dimaksudkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 65 ini? Laduna ilma, adakah itu yang dimaksudkan? Kita lihat ya. Berdasarkan kajian daripada ilmuan Islam, mereka mengatakan sumber ilmu di dalam Islam terbahagi kepada 7 bahagian. Dan ada yang kata 4, tak apa. Jadi kita ambil yang banyak ni, 7 bahagian iaitu wahyu, ijtihad, akal, panca indera, fenomena alam, ilham dan naluri. Sebenarnya yang burung tadi itu daripada ilmu naluri. Tapi tak apa, kita tumpukan kepada ilmu laduni, apakah yang dimaksudkannya. Jadi ilmu laduni ini jatuh di dalam sumber yang mana? Okey, ada yang mengatakan daripada sumber wahyu. Bagi mereka yang mengatakan Nabi Khidir itu Nabi, maka mereka mengatakan bahawa ia adalah wahyu daripada Allah kepada Nabi Khidir. Tapi ada juga yang mengatakan Khidir itu bukan Nabi, tapi adalah wali. Jika wali, mereka akan mengatakan bahawa ilmu tersebut adalah daripada ilham. Jadi, saya mengambil pendekatan bahawa Nabi Khidir itu adalah Nabi, bukan wali. Terdapat perbahasanlah terhadap dua perkara ini. Tapi saya merujuk Nabi Khidir sebagai seorang Nabi. Jadi, apabila ia adalah seorang Nabi, maka ilmu yang beliau dapat, yang dikatakan laduna ilma itu adalah wahyu daripada Allah. Bab ilham ni saya akan huraikan di dalam siri kedua nanti. Jadi kita tumpu pada kali ini adalah wahyu. Wahyu daripada Allah yang menjadi ilmu kepada Nabi Khidir. So ilmu yang macam mana yang disebutkan ini? Sebenarnya Allah sudah terangkan dengan jelas ilmu bagaimanakah yang disebutkan itu. Laduna ilma ayat 65 itu yang diberikan kepada Nabi Khidir. Jelas, menurut mufasir yang dimaksudkan di sini adalah ilmu ghaib seperti yang diterangkan di dalam ayat yang berikutnya. Di dalam surah yang sama, di dalam ayat berikutnya telah diterangkan ilmu bagaimanakah yang diberikan kepada Nabi Khidir ini. Kita lihat sekali lagi ya, ayat yang ke-65 itu
menyebut bahawa yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi rahmat seperti yang kita telah terangkan pada awal video tadi, ilmu ini adalah ilmu yang diterangkan di dalam ayat seterusnya. Di dalam ayat seterusnya daripada ayat 71 hingga 82 telah diterangkan dengan jelas ilmu apakah yang diberikan kepada Nabi Khidir. Okay, kita lihat ayat ke-71, ia menceritakan apabila mereka berdua menaiki perahu lalu Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Dan Nabi Musa tanya kenapa melubangkan perahu itu dan sebagainya, dan Nabi Khidir menerangkan sebabnya pada ayat ke-80. Okay. Kemudian kita lihat ayat seterusnya, ayat ke-74, apabila mereka sambung berjalan dan ketika kedua mereka bertemu dengan seorang anak muda, maka dia membunuh anak muda tersebut. Nabi Musa tanya lagi, kenapa membunuh anak muda ini? Dan Nabi Khidir terangkan dalam ayat seterusnya. Situasi ketiga, apabila mereka sambung berjalan lagi dan melalui satu kampung, dan Nabi Khidir nampak satu tembok yang hampir roboh dan beliau naikkan, tegakkan tembok tersebut tanpa meminta upah. Sekali lagi Nabi Musa tanya, dia boleh meminta upah, kenapa tidak meminta upah tersebut? Dan Nabi Khidir menerangkan dalam ayat yang seterusnya lagi. Jadi ada tiga situasi yang menunjukkan ilmu tersebut. Kita boleh lihat dalam tiga-tiga situasi, ilmunya adalah ilmu yang sama, iaitu ilmu yang spesifik, khusus, iaitu Nabi Khidir berupaya untuk melihat atau mempunyai pengetahuan kejadian yang berlaku merentas ruang dan masa. Ketiga-tiga situasi ini menunjukkan Nabi Khidir mempunyai ilmu untuk tahu perkara yang akan datang, merentasi masa dan merentasi ruang. Maksudnya ruang di dalam tanah pun Nabi Khidir boleh tahu, ada emas dan sebagainya, dan ruang di tempat lain pada masa hadapan juga Nabi Khidir boleh tahu. Jadi ilmu yang diberi kepada Nabi Khidir ini adalah ilmu untuk mengetahui tentang masa dan ruang yang berlainan. Bukan sebarang-sebarang semua ilmu yang dinamakan sebagai ilmu laduni ini. Ilmu sangat-sangat khusus yang diberikan kepada Nabi Khidir yang diletakkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 71 hingga 82. Ayat 71, dia pecahkan perahu sebab untuk elak perahu itu diambil oleh raja yang zalim. Dia telah nampak bahawa pada masa hadapan perahu itu akan dirampas. Maka dia sudah tahu, dia pecahkan supaya perahu itu tidak dirampas. Kemudian dia membunuh budak itu sebab dia tahu bahawa budak itu akan menyebabkan ibu bapa dia menjadi kafir pada masa hadapan. Dia dah tahu dah, jadi dia bertindak sekarang untuk mengelakkan perkara itu daripada berlaku. Dan seterusnya, dinding yang dia naikkan sebab dia telah tahu bahawa di bawah dinding itu ada harta yang banyak yang akan diberikan kepada anak-anak yatim pada tempat itu. Jadi dia dah tahu. Jadi laduna ilma yang diberi kepada Nabi Khidir ini bukanlah ilmu tentang Allah, bukan ilmu tentang mengenali diri Allah ataupun ilmu tentang mengapa Allah mencipta manusia. Sebab dia rindu manusia ke, sebab dia sayang kita, seperti kata seorang ustaz tu, Allah mencipta kita sebab dia rindu pada kita. Bukan ilmu-ilmu macam tu yang diberi kepada Nabi Khidir. Bukan juga ilmu seperti diberi pada burung untuk membuat sarang ataupun ilmu yang turun vroom 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 dalam hati untuk berbicara dengan petah. Bukan ilmu-ilmu tu dinamakan laduna ilma yang di dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Bukan. Jika Allah ingin menerangkan perkara-perkara tersebut, ilmu-ilmu yang lain daripada yang disebutkan tadi, mestilah ada tiga kisah di sini. Boleh diberikan tiga kisah yang berlainan yang merujuk kepada ilmu yang berlainan. Tapi ketiga-tiga ilmu yang disebut ini adalah ilmu yang sama, ilmu pengetahuan yang merentasi masa dan ruang. Bukan ilmu yang orang biasa cakap, tiba-tiba rasa di dalam hati, itu ilmu laduni. Itu bukan. Bukan itu ilmu laduni yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ini. Bukan.
bukan juga ilmu untuk faham tafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan sendiri Allah masukkan di dalam hati tanpa perlu rujuk mufassir, tanpa perlu rujuk ulama, semua dapat di dalam kepala itu adalah laduni. Bukan, jika itu ianya pastilah salah satu daripada cerita di dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini akan menyebut tentang perkara itu. Tapi ketiga-tiga kisahnya adalah ilmu yang sama. Saya ulang lagi, ilmu yang sama tiga-tiga. Jadi tak bolehlah kita nak mengatakan bahawa membuat kitab tanpa apa-apa rujukan itu adalah ilmu laduni. Jika nak dikatakan ilmu ilham, itu kita akan terangkan dalam siri kedua nanti selepas siri ini. Jika ada pula yang nak mengatakan bahawa menggunakan hadis yang bahawa beramal dengan ilmu yang diketahui, Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui, itu sebagai dalilnya, itu adalah ilmu laduni, bahawa kita mendapat informasi direct daripada Allah nak menggunakan dalil hadis ini. Saya nak maklumkan, sebelum anda komen, ketahui dulu bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Anda boleh rujuk sendiri, cari sumbernya dan anda akan dapati ia adalah hadis palsu. Jadi tak boleh pakai juga. Jadi yang tinggal hanyalah ayat-ayat di dalam Al-Quran dan kisah-kisah yang diterangkan di dalam Al-Quran, apa yang dimaksudkan oleh ilmu laduni ini. Surah Al-Kahfi ayat 65 ini menerangkan ilmu yang sangat spesifik, ya. Jadi tak bolehlah semua benda yang masuk dalam kepala kita tentang Allah atau apa-apa pun yang kita sangka menjadi ilmu laduni dan kita claim sebagai laduni yang diberi oleh Allah kepada kita. Tak bolehlah. Asal kita teringat sesuatu sahaja, kita claim laduni diberi oleh Allah direct ke dalam hati. Bila orang persoal, katakan bahawa perbezaan pengetahuan seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa, kita lain, kita dapat daripada Allah. Tak boleh, kita tak boleh buat macam tu. Itu adalah sangkaan diri anda sendiri bahawa diberi oleh Allah masuk dalam hati. Mungkin juga dibisikkan oleh syaitan, kita pun tak tahu. Kita lihat ya, surah Yunus ayat 36. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti sangkaan. Sesungguhnya sangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi menyangka bahawa apa yang anda rasa adalah pemberian direct oleh Allah masuk dalam hati, dalam kepala kita, itu adalah sangkaan sahaja. Sangkaan anda tidak boleh melawan kebenaran. Itu bukan kebenaran, sangkaan dari dalam hati dan jiwa anda. Jadi saya ulang, ilmu laduni ini adalah sangat spesifik dan diterangkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 65, seterusnya hingga 82 kita boleh lihat penerangan tentang ilmu laduni. Jangan main ambil tafsir sendiri dan semua benda yang kita dapat itu dikatakan kepada laduni. Seperti saya sebut pada awal tadi, kita agree semua ilmu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila disebut ilmu laduni ini, ia menjadi sangat spesifik di dalam surah Al-Kahfi. Jadi apakah ilmu tersebut juga adalah sangat spesifik, iaitu ilmu pengetahuan merintasi masa dan ruang. Jika anda mendapat ilmu tersebut, anda boleh claim sebagai mendapat ilmu laduni oleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan ilmu lain seperti ilham, mimpi, rasa dan sebagainya, saya akan sentuh di dalam siri seterusnya. Untuk siri ini, kita berhenti setakat ilmu laduni ini. Jika ada apa-apa persoalan atau pertambahan atau nak memberi maklumat tambahan kepada saya, bolehlah letak di dalam comment box. Setakat ini, kita berhenti dulu. Kita berjumpa di siri seterusnya, iaitu ilmu ilham dan rasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.